Ya Allah, alhamdulillah. Biar kata pada ngeridit belinya. Ya, gak apa-apa dah. Yang penting lancar ya Allah. Kan kalau kata orang rezeki gak kemana. Mpo Mine udah cicilan terakhir. Nah, Mpo Ila nih yang udah yang baru kedua. Mpo Ayema lunas. Mpo Siti nih yang terakhir. Kalau Bu Rete mah kagak bakal nyicil, dia mah langsung tunai. Orang kaya. Nah, yang ini nih. Aduh, Mpo Reni bingung gua dah. Ah. Nyicil aja belum. Dia mah susah banget kan ya ditagihnya. Padahal abis sikat duit kampanye tuh dia, harusnya bayar cash. Parah banget dia mah. Assalamualaikum, Leha. Waalaikumsalam. Eh buset, main ngejogrok aja lu muda. Iya nih, alhamdulillah lu udah dateng. Catatan gua udah kelar. Catatan apaan sih emang, Leha? Ini catatan kreditan Duster. Niatnya nih hari gua mau nagihin. Oh, lu mau nagihin? Yaudah yuk, gua temenin. Bener nih, lu mau nemenin gua. Oke deh, kalau gitu nyuk. Kita jalan langsung dah. Lah, ayo. Waduh, ada si Leha sama si Mudano. Jangan-jangan dia di mari mau nagih utang. Assalamualaikum, Pak Mina. Waalaikumsalam. Pak, ayo mau nagih kreditan Duster ini, udah yang terakhir. Da ila Leha, lo gak lihat apa gue lagi sibuk sakit begini. Lah, sakit kok sibuk, Pak. Perasaanan, tadi saya ngeliat Mpo main futsal sama si Dume, Kang Bakso. Nah iya, Kuan. Abis main futsal ini gua jadi jatuh sakit. Maaf ya, Leha. Gua gak bisa bayar utang. Abis gimana ya, gua juga kagak bisa ngapa-ngapain. Minta duit juga gua belum bisa sama Mas Gimin. Oh gitu, Pak. Yaudah dah, mau gimana lagi. Tapi besok ayah kesini lagi ya. Dah, cepet sembuh dah. Ya mudah yuk. Yuk. Assalamualaikum. Cia, kena juga Leha sama muda gue kadalin. Hai. Assalamualaikum, Pak Ila. Waalaikumsalam. Lu Leha, muda. Mau ngapain lu kesini? Waktu lu kurang akurat tau buat nagih utang. Lah, ngapa, Pak? Coba lu bayangin, Leha. Kayak gini gaji gua belum turun-turun. Bagaimana gua kagak gede gitu? Lu lagian, Leha. Kalau nagih mah, biar akurat ngapa? Kayak gua punya utang miliaran aja, cuma Duster doang juga. Lu lagi kan teman gue dari kecil. Ah, dasar lu. Lah, pada kemana orang? Gue lagi omongin. Tapi bagus dia, gue gak ditagih jadinya. Ampun dah gue kalau ngeliat Pak Ila murka. Serem banget udah kunti. Iya ya, dia ngutang, galakan dia lagi. Lah, ngapa sih lu, Leha? Muda? Kayak abis ngeliat setan? Iya, Bu Rete. Abis ngeliat setan kredit. Nggak boleh gitu, Muda. Lah, ngapa sih lu pada? Gini, Bu Rete. Abis nagih utang ceritanya Mpo Ila. Malah diomelin sama dia. Iya, galakan yang punya utang.
Nah, ini jadi pelajaran buat lu pada. Kudu lihat-lihat kalau ngasih kreditan, apa iya dia bisa pada bayar. Iya, Bu Rete, paham. Lah, Ono, Mpok Reni bukan sih? Ngapa Reni? Reni, kredit juga? Iya, Bu Rete. Buru, Gi, lu kejar tuh si Reni. Tak keburu kabur loh. Ayo, Leha, buruan. Lah, kok? Buset, kemana dia sih? Pok! Pok Reni! Buset, bener-bener tuh orang lihai banget, gak ketahuan ngumpetnya di mana. Emang bener-bener nih Pok Reni mah rajanya. Udah yuk, aku pulang aja, capek banget ini gue. Yaudah yuk, pulang. Si Leha, gue ini udah jagonya soal utang sama kabur. Lo berdua kudu betapa dulu supaya dapat nemuin gue. Ya Allah, begini amat ya nyari duit. Ada aja masalahnya. Astagfirullah, cuma mimpi. Ya Allah, kagak ah. Gue kagak jadi dah ngutangin Duster. Mimpi aja serem banget, apalagi beneran ya. Assalamualaikum, Leha. Leha, lo jadi mau ngereditin Duster enggak? Gue mau dong satu. Kagak, Pok. Kagak jadi. Ya, Leha. Wah, lagi mah. Biar akuratnya apa? Lo juga mikir, Leha. Kamera roll. 3, 2, 1, action. Lu juga Leha, mikir jadi orang apa? Kalau nagih, biar akurat. Kayak gua punya cuma Duster aja juga. Aduh, tegur papa. Siapa tuh kagak? Hey yo, itu action. Nah, ini jadi pelajaran buat lu pada. Kudu lihat-lihat kalau ngasih kreditan. Apa iya dia pasti boleh bayar? Jatuh. 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 Matiin. Matiin. Kata gue.